Akhirnya Angga Wijaya pun mengaku bahwa dia adalah orang yang memiliki rekening palsu tersebut. Dan dia juga mengaku bahwa dia yang mengambil honor Dewi Persik saat manggung. Untuk apa? Ternyata untuk hidup di Jakarta, katanya buat pegangan hidup. Dan ternyata Dewi Persik memberi sindiran pedas kepada Angga Wijaya. Kita itu udah kerja pagi siang malam cari duit untuk dinikmati bersama, ujar DP. Tiba-tiba duitnya diambil sama laki-laki, sama suami sendiri yang kita anggap sebagai sahabat. Perasaannya di mana? Apa kamu punya istri lain? Sambung DP. Sebagai wanita, DP merasa sangat dirugikan oleh tindakan Angga, suaminya sendiri. Pasalnya, kata DP, selama menikah ia menjadi tulang punggung rumah tangganya. Ibu satu anak itu tak terima saat Angga beralasan mengambil honor manggung demi menyambung hidup seusai menduda. Tapi aku tidak pernah mengeluh, emang tanpa aku enggak bisa kerja, ujar DP. Kebutuhan hidup di Jakarta bukan berarti ambil uang saya yang bukan istrinya dong, tandasnya.